pasaran minyak sawit Malaysia dijangka kekal mantap dan kompetitif tahun ini. Ekoran permintaan berterusan oleh negara-negara pengimport. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, ekspor minyak sawit tahun ini dijangka berjumlah 16.30 juta tan berbanding 15.72 juta tan tahun lalu. Kita jangkakan permintaan daripada negara-negara pengimport akan meningkat. That's why it contribute peningkatan sedikit pada ekspor kita. Dijangkakan pengeluaran lebih baik pada tahun 2023 dengan pembukaan sempadan kepada pekerja asing dan juga langkah-langkah memudahkan pengambilan pekerja yang baru diumumkan. Baru ini sudah pasti kita akan dapat meningkatkan kadar kerja. Dan dengan itu pengeluaran pun akan dapat ditingkatkan. Itu harap. Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar tinjauan dan pandangan ekonomi minyak sawit 2023 di Putrajaya.